Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Pilbo TV, yang mana channel ini channelnya para ondelis ondelista. Sahabat ondelis ondelista, dimanapun anda berada, kali ini saya kembali ingin mempromosikan kembali kepada anda, menawarkan kembali kepada anda sebuah varian sepeda Groningen Belanda. Ya, yang saya tawarkan ini cukup istimewa teman, karena sederhana, simple, tapi banyak originalnya. Dan pastinya cukup indah bila dibuat langganan, dibuat koleksi pribadi, dibuat goes di hari weekend, di hari minggu bersama komunitas anda. Dan pastinya noni-noni Belanda ini pas istilahnya naik-naikannya noni-noni Belanda. Seperti apa sepedanya? Sebelum saya review, jangan lupa untuk sahabat Pilbo TV dimana berada yang belum subscribe, subscribe channel ini ya, ikut membangun channel ini supaya terus berkembang ya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video terbaru dari channel Pilbo TV setiap harinya. Baik teman-teman, langsung saja akan saya review ya, yang tentunya yang akan saya review ini sebuah Fongres ya, varian D55 yang cukup indah, istimewa, dan masih banyak orinya. Yuk, langsung kita review bersama-sama teman-teman. Mulai dari setaknya masih original teman-teman. Fongres handle-nya juga masih original ya. Lampunya menggunakan Bosch, dan yang pastinya di sini teman-teman, mulai dari komstir masih original teman-teman ya. Ya, jadi untuk set kepalanya ini semuanya original teman-teman ya. Holdernya juga original, semuanya masih baut-bautnya masih original teman-teman. Dan uniknya ya, dari sekian sepeda yang saya review ya, mulai dari cat masih semuanya masih original teman-teman. Bahkan untuk emblem transfer merek masih ada walaupun sedikit ya, jadi sepeda ini utuh teman-teman ya. Jangan tanya apakah pernah las-lasan, catnya saja masih ada ya, emblemnya masih ada, begitu teman-teman. Nah, untuk sayapnya semuanya matching depan belakang, tidak ada kropos apalagi las-lasan, retak tidak ada ya. Garpunya juga normal. Untuk di bawah bosnya ini menggunakan biasa nasional teman-teman ya, menggunakan rem kriwil atau rem karet depan belakang 43-2 seperti teman-teman. Semuanya tanganan sayapnya masih original semua teman-teman ya. Nah, bannya sudah bagus, menggunakan Swallow, masih layak, masih 90% ya, tinggal dibersihkan sedikit jika jadi koleksi anda. Baik, rem set juga masih utuh ya, masih bawaannya keseluruhan. Dan di sini teman-teman kita lihat ke belakang lagi ya, semuanya sudah demes, cantik, sudah ada bonus tas belakangnya, tas dompet ya untuk sadel, jadi memperindah kesannya jika ada dompetnya seperti ini. Baut masih original, tengkasnya juga ya, jadi utuh sepeda ini, catnya masih original, ini bekas-bekasnya semuanya. Dan juga di sini, nah ya, as bracket original, ada sebagian seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk piringannya sendiri buat nyamuk, cuma ini yang dua lingkar ya. Yang varian HD banyak yang seperti ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi rata-rata saya menemukan di H juga bukan 3 sub atau 3 lubang untuk bolongannya ya. Syukur-syukur kalau 3 lubang, ternyata sudah memang varian HD ada yang seperti ini memang untuk dari bawaannya teman-teman ya. Jadi jika anda memiliki sepeda ini, tidak harus mengganti crank depannya atau piringan depan, karena memang sudah bawaannya teman-teman ya. Baik, langsung ke belakang teman-teman ya. Nah, enggak apa-apa, nanti kita pasang lagi ya. Semuanya masih utuh, hanya tutup di sini yang enggak ada ya. Nah, nanti saya akan bantu mencarikan bagi teman-teman kita cocok dengan harga begitu teman-teman. Semuanya masih simple ya, masih utuh tanpa variasi apa-apa, cat masih original, dan dongkraknya di sini sudah double teman-teman. Jadi, keunikan sepeda dongkrak seperti ini ya, hot knee yang double-nya. Jadi langsung jadi gini teman-teman. Indah ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa jadi dongkrak tengah seperti itu, tanda tengah. Nah, sip teman-teman. Simple sekali tapi mewah. Ya, semua kunci aktif ya. Nah, ini seri tua teman-teman. Kuningan di sini ya. Globe yang tua di sini ya. Nah, semuanya baut-bautnya masih original teman-teman. Baut masih original ya, seri S begitu teman-teman. Dan di sini turun ke bawah ya, selain masalah kayuhannya matching sana kanan kiri oke, semua nih bracket as tengahnya masih original, pad olinya masih ada, dan utuh sekali teman-teman, tengkas jendol seperti itu ya. Nah, semuanya set orange, set masih banyak original teman-teman. Jadi overall tentang sepeda ini teman-teman ya, sangat menarik dan sangat cantik untuk dikoleksi begitu teman-teman. Jadi
Ini sudah set, satu set untuk Anda. Mumpung masih ada D55 masih utuh, monggo pecinta Kongres Mania, silahkan ya, ambil HP Anda, silahkan telepon saya, ya kan, WA saya, untuk mengedilkan harga yang sudah ada di sini. Maaf sekali lagi teman-teman, nanti kita berbicara harga di lewat WA ataupun telepon ya, supaya Anda mendapatkan harga terbaik dari kami. Begitu teman-teman yang bisa saya informasikan, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe channel Bergobo TV, ya, supaya saya terus berusaha membuat bersemangat tentang channel ini, bangun channel ini ya. Komen bila mau ada yang ditanyakan tentang D55 ini, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda mendapatkan video terbaru dari channel Bergobo TV. Saya Nenang Gosim bersama Pak Radin Sito, kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di rumah Anda, terima kasih.